Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di Hirman Channel TV jual beli tanah dan rumah Pak Ahmad ya. Iya. Pak, ini Bapak mau jual rumah, Pak? Iya, betul, Pak. Untuk luas tanah, Pak. Ini berapa, Pak? Luas tanah 960 meter persegi, Pak. Oh, iya. Bangunan terus sekitar 390-an, iya. Hampir 400, Pak ya? Iya. Jadi yang kita berdiri ini lok di halaman, Pak ya? Iya. Ini halaman? Ini ada untuk tempat ini kumpul aja teman-teman. Oh, ini ada apa, Pak namanya? Ini tempat kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul. Ya. Jadi ya, bisa ngobrol sambil ngopi-ngopi sih, Pak ya? Iya. Kayak kafe, Pak. Iya. Ini lokasinya di mana, Pak? Ini lokasinya di Ciluwer, Pak. Ini masuk Bogor Kota atau kabupaten, Pak? Kabupaten Bogor Utara, Pak. Masuknya Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Pak. Jadi akses masuk mobil dua, Pak. Depan, iya, Pak, depan ya? Tuh. Jadi masuk di depan itu luasnya berapa, Pak? Lebar depannya, tanahnya? Tanah lebar kurang lebih 16 meter ya. Yang depannya ya? Iya. Ke belakangnya, Pak? Ke belakang itu sekitar 60 meter ya. 60-an meter? Iya. Ini kita di teras, Pak ya? Iya, teras depan. Teras depan rumah ini bisa ngopi-ngopi di depan rumah Bapak ini, Pak ya? Kelihatan rumah Bapak ini memang rumah elit, Pak Ahmad nih. Coba kita ke dalam, Pak. Ya. Ini ruang tamu, Pak. Ini ruang tamu, Pak. Betul. Ruang tamunya. Berapa luas ruang tamu, Pak? Kurang lebih berapa? Kurang lebih 21 meter berarti. Sampai belakang sana, Pak ya? Ya sampai lukisan sana. Ini kamar? Ini kamar tidur. Berapa? Luasnya juga. Kamar tidurnya berapa jumlahnya, Pak? Kamar tidur semuanya ada 4. Satu kamar tidur utama rumah tangga. Oh, ini kamar utamanya di sini, Pak? Kamar utama ya ada 2, 1, 2 sama ini, Pak. Iya. Lagi di ada ada yang tidur. Iya. Ini ada 2. Ini kamar anak, kamar. Oh, ini utama, kamar mandi, Pak? Kamar utama, tidur. Oh, utama. Ini jadi kamar ini pintunya berhadapan, Pak? Iya, ini kamar tidur. Okay. Terus? Ini nyambung piano, sama ini piano. Ruang tamu. Piano zaman dulu, Pak? Elektronik. Ini kalau umpama dijual, ikut apa? Buat iseng-iseng main. Iya, iya. Siapa tahu ini yang beli bonus piano kan. Ya, oke. Okay. Mana lagi, Pak? Ini kamar tidur anak juga. Ini. Iya, lagi. Ada. Maaf ya. Ini ada anak. Oke. Okay. Terus ini ruang keluarga, nyambung sama teras belakang. Ini ruang nonton TV, Pak ya? Iya, ini ruang makan, damping dengan dapur. Dapur, Pak ya? Iya. Sini dapurnya. Iya. Itu belakang apa, kamar mandi? Dapur, Pak. Oh, dapur kering. Ada dua. Dan di dapur basah. Dapur kering. Basah, dapur kering ya. Iya. Nah, ini. Ini di belakang juga nyambung ke pavilion, Pak. Oh, pavilion. Iya. Ada pavilion buat masjid, Pak itu. Musola. Enggak. Pavilion kayak untuk tempat-tempat saudara paling kalau mau nginep. Oh, gitu. Coba kita lihat, Pak. Iya, iya. Oh, ini. Iya. Ini. Ini
lokasi tanahnya lah, depannya tanah belakangnya ini, tanah belakang ya. Jadi di depan pavilion ini masih ada sisa tanah Pak ya? Iya. Atau halaman belakang halaman ya? Depan, iya, halaman belakang rumah utama tadi. Mm-hmm. Di belakang itu ada tanah untuk dibangun pavilion satu. Oh. Sama halaman ini, belakang. Ini Pak ya? Iya, ini pavilionnya. Oh iya. Nah, sekitar 45 meter persegi ini bangunannya. Ini bangunan arsitek Jawa Pak ya? Oh, iya, Jawa apa Sunda ya Pak? Iya, Jawa. Panggung. Panggung ya? Rumah panggung Pak. Terus ini yang belakang itu? Itu bukan Pak, ini bukan, batasnya ya? Ini Pak. Yang batas ada beton itu. Oh ini batasnya yang ada sanyo iya, itu Pak? Iya, batas sudah tempat tinggal tetangga. Oh iya ya, jadi sini batasnya Pak ya? Iya batasnya. Itu belakang? Iya, tempat tinggal tetangga itu. Oh, nah, jadi ini tinggal enak, di tembok Pak, ya. Jadi ya, sama tetangga kalau udah kayak saudara Pak, kayak gini gitu. Iya. Jadi tampak dari belakang. Iya, ini halaman belakangnya. Ada halaman belakang dengan satu buah pavilion untuk ya kumpul-kumpul. Dengan saudara datang kan ya? Iya, tempat tinggal. Itu apa Pak itu? Itu bisa dapur juga bisa. Oh. Sementara ini sih gudang ya. Oh, ini sebelah sini iya, juga ada gudang di belakang. Kalau untuk airnya Pak, ini airnya apa ya? Airnya itu pakai air tanah Pak ya. Air tanah, jadi sumur bor Pak ya? Apa iya, sumur gali? Sumur gali pakai itu Pak, apa namanya? Gali zaman dulu itu Pak? Iya. Oh iya, bagus airnya. Ini apa Pak ini? Ini apa, gudang. Apa gudang, gudang, gudang. Oh, gudang. Gudang belakang, Pak. Jadi memang kalau air itu bagus yang air tanah, Pak. Air iya, tanah, Pak. Iya, iya. Tanahnya masih bagus, Pak. Mengandung kapurit, Pak. Ya? Buat minum, buat mandi. Ini lagi, Pak. Apa ini? Ruangan apa ini, Pak? Ini teras samping, Pak. Oh, teras samping. Iya. Ini teras samping menyambung dengan depan, Pak, ya? Iya, nyambung lewat samping ke teras depan. Ini ada teras belakang juga. Oh, teras belakang. Coba kita lihat lagi, Pak. Ini ya? Saya buka dulu. Oh, ini teras belakang. Wow, ini iya, memang banyak tempat-tempat untuk bersantai, Pak, ya? Iya, Pak. Jadi, samping ada teras. Belakang ada teras lagi, kan? Iya, dengan satu buah pavilion untuk menginap-nginap. Mm-mm. Sanak saudara bisa. Ini umpama ada yang minat buat villa atau disewakan, ini mantep juga ini Pak Man kayaknya. Ya, cocok juga sih Pak. Untuk acara-acara juga adem. Iya, gitu. Untuk acara-acara pernikahan, persepsi, ulang tahun apa ini enak ya Pak ya? Nah, lumayan. Jadi, bisa juga. Bisa. Iya. Di rubah-rubah dikit udah mantep ini Pak. Ini apa lagi Pak ini? Itu tempat apa ya, tempat setrikaan lah. Oh ini kalau, ya, buat setrika boleh ya Pak ya? Oh gitu ya. Ini tempat tidur, kamar tidur. Oh, ini asisten rumah tangga. Iya ya. Oh itu ya. Yang ini bisa nyambung, ini ke nyambung ke teras samping. Keluar. Dibuka apa? Ini dikunci. Tempat untuk menjemur-jemur pakaian. Oh, iya. Jadi rumah Pak Ahmad ini kalau kita lihat sirkulasi udaranya sangat bagus Pak ya. Jadi setiap kamar ada jendelanya Pak ya. Sama cahayanya masuk langsung. Ini memang bagus Pak ini kalau dibuat untuk acara pernikahan itu bagus Pak ini. Karena sangat luas dan kamar-kamarnya itu pas gitu Pak ya. Iya, 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 iya. Ini depan ya Pak. Iya. Ahmad, mohon diulangin lagi Pak. Ya. Luas tanahnya. Luas tanah itu 960 meter persegi. Iya, dengan bangunan luasnya itu semua sekitar 400 atau 390 lah. Iya, iya. Dengan legalitas tanahnya SHM, tanahnya
SHM. Untuk INB-nya ada, Pak? INB ada. Oh, lengkap. Komplit. Umpama saudara-saudara mau pembayaran lewat bank itu bisa berarti kan, Pak? Itu bisa. Nggak ribet lagi kan itu? Bisa. Oke, Pak. Baik, Pak Ahmad. Ya. Saya ngucapin terima kasih. Iya. Sama-sama berdoa. Ya. Semoga rumah Bapak ini banyak yang minat. Amin. Terima kasih juga, Pak Herman, atas kunjungannya. Ya, sama-sama, Pak. Terus harga terjual dengan yang Pak Ahmad inginkan, Pak, ya? Iya, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk saudara yang di luar Bogor yang ingin menjual tanah dan rumah, silahkan kirimkan video Anda ke nomor WhatsApp kami. Kami akan membantu menjualkan rumah dan tanah Anda dengan senang hati.